Ya, ada bus Putri Luragung Abdi Galur. Rex Galur. Wah, tulisannya mantap nih, Rex Galur. Udah serem tulisannya. Ketemu di Kerawang Timur KM49. Tujuan ke Cirebon Kuningan. Di kepetnya ada tulisan tenang, dana kenakalan cair sayang. Waduh. Penonton harap duduk manis saja. Ada tulisan di belakangnya. Putri Luragung Abdi Galur. Satset. Wow, jos nih. Momen langka nih. Pelari sore. Bogor dengan Jakarta Galur. Batara langsung mendahului Abdi. Batara. Bukan main. Dengan sengit. Cacet. Batara mulai didekati lagi sama Putra Luragung Abdi Galur. Tontonan yang menarik ya. Duet dua pelari Cirebonan. Wah, wow, Batara dari kiri, sesat kiri, bahu jalan. Langsung ke depan, sat-sat. Ya, Abdi Galur masih sebelah kanan. Batara sudah di depan ya. Ini dia Abdi Galur, masih di lajur kanan. Timur.
wah Batara terus ke depan ya. Menepi di rest area KM 57. Itu kota dekat di Batara ya. Ini dia Batara. Dia ada penumpang naik ternyata. Ya, Abdi Galur kembali menyalip dari kanan. Batara kembali didahului oleh Abdi Galur. Dari kanan pun bus Restu Panda. Nih, kalau di Jawa Timur tuh Panda juga terkenal nih. Sos. Mosak masing. Surabaya Ponorogo via Madiun. Batara sekarang berada di belakang Abdi Galur ya. Dan Restu Panda ngikut lari di belakang Luragung Abdi Galur. Nah, ini Batara masih membayangi di belakang nih. Restu Panda, save me. Enjoy your trip with Restu Panda, ada tulisan di belakang. Nah, ikuti Abdi Galur ya. Wah, Restu Panda ikut goyang ternyata. Ikut lari di belakang Abdi Galur. Abdi Galur goyang kanan guys. Ini Restu Panda ya. Satu-satu juga. Abdi Galur terus kejos setelah menyalip Batara. Set. Suasana di Kerawang Timur malam Sabtu padat kendaraan ya. Yang ingin weekend ngejar Sabtu Minggu keluar kota, ada dari kiri Batara langsung ngejos. Kita lihat. Set. Bukan main. Batara kembali mengejar Abdi Galur. Kanan Batara. Set. Iya, yeah. Asoy ge boy. Abdi Galur sekarang ganteng ngejos di depan ya. Setelah tadi Batara menyalip Abdi, Batara ngejos, sekarang disalip lagi sama Abdi Galur. Seru nih boy. Malam Sabtu nih, liga malam Sabtu guys. Gua di belakang ada Restu Panda guys. Kita tengok Restu Panda di belakang. Wuh, ngikut mengejar Luragung Batara. Oh, ternyata Sinar Jaya guys. Sinar Jaya 81 VX. Wow, Batara goyang kanan. Wow, Sindia lari guys, memenangkan nih. Gokil. Sindia ngejus nih, langsung goyang kanan lagi guys. Set. Luragung pun goyang kiri guys. Seru nih. Sindia VX, wuh, Sindia langsung nyalip Batara. Lari langsung di depan. Gokil bukan main ya. Ya, Sindia berada di lajur kanan sekarang. VX. Kembali goyang kanan. Sinjai kembali menyalip Batara. Apakah bisa? Wow, satu-satu Batara lebih goyang kiri guys. Sinjai masih anteng aja berada di posisi kanannya. Di lajur kanan. Kita lihat apakah berhasil mengejar Abdi Galur Batara. Ya, Abdi Galur sudah mulai terlihat hilalnya tuh di depan. Coba kita tengok dulu ya. Kita kejar Abdi Galur. Bye Batara, saya mau menyusul Abdi Galur dulu. Berapa meter jaraknya nih di depan Batara? Ini dia Abdi Galur sekarang sudah mendekat ya. Jaraknya 500 meter kurang lebih.
wah Haji Pali bisa ketemu nih, bisa barengan karena sama-sama nanti berebut penumpang di Cikampek Kopo ya, di bawah layang. Kurang lebih masih berjarak 10 km dari sini, KM63. Cikampek Kopo kan KM74. Gerbang tol Cikampek 72. Nah, di bawah tol layang itu 74. 73. Wah, abdi galur guys. Langsung lari. Ini dia abdi galur, sudah mulai mendekat ya. Duet bus Cirebonan. Tara masih membayangi di belakang. Wah, kenapa tak sos ya? Abdi Galur. Ya, Batara sudah mulai mendekat di belakang, guys. Lewat sini apa lewat Cikampek? Hah? Apa? Oke, berpisah ya. Bersama dua Luragung, Batara dan Abdi Galur. Saya menuju ke Purwakarta karena mau keluar tol Sadang via tol Cipularang Cilenyi. Ya, sama jalan. Mau di belakangnya Batara nih, kita lihat. Teret teret. Wow, Batara juga ngejut kenceng banget nih. Set. Wuis. Ketemu udah tuh di depan oh. Wuh, Sinar Jaya ngikut nyusul guys. Sinar Jaya, Sinar Jaya terus. Wuh, saya nggak jadi ternyata guys, seru guys. Seru guys. Sinar Jaya ngejut terus. Bukan main ya. Tontonan menarik nih. Bukan main, Sinar Jaya ternyata ngikut lari guys. 81 VX. Tiga bus konvoy bareng, gokil banget nih. Set. Ya, masuk senam. Ya, ternyata jejeran ya. Set. Ternyata Abdi Galur kembali disalip sama Batara. Iya, Batara jos banget nih. Lumayan. Sacet Batara ya. Sinar memenangkan nih, Sinar Jaya ikut lari guys. Pertarungan sengit malam Sabtu ini. Bukan main. Set, Batara terus ngejos. Tak mau belakangan. Sudah mendekat tol Cikampek nih. Iya, kita lihat Abdi Galur dari kiri guys. Set. Kasa kusuk nih. Apakah tarif tol Cikampek naik ya? Infonya sih 27.000 sekarang. Ya, di belakang Sinar Jaya guys.
Wah, Sinar Jaya 81 VX nih, lain mana Sinar Jaya lari. Joss banget ya. Wah, Luragung sudah jauh nih, guys. Sama Sinar Jaya udah menghilang, gokil. Seru nih di Cipali nih. Aja goyang kiri, guys. Oh, kiri cabas nanti ya. Jalur ragu sudah jauh di depan nih, guys. Ternyata, guys, dengan bang tol. Terus wow, Batara masih mimpin di depan ya, bukan main. Ya, selamat jalan Sinar Jaya, Luragung Abdi dan Luragung Batara. Saya berpisah di sini keluar menuju Jalan Pantura Simpang Jomin, tapi saya rutenya ke Purwakarta Sadang ya.